الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا وقال عز وجل يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بابا ابوك sekalian mohon maaf ini siaran agak terlambat karena Saya agak kurang eh, nyaman kesehatannya pada pagi hari ini dan Alhamdulillah sudah bisa beranjak untuk mengisi kajian ini. Baik, Al-Babu Sekarang kita masuk ke dalam bab yang ketiga fi wujubi talabil ilmi ala almarati wajibnya wanita untuk menuntut ilmu. Makanya kita berikan judul wanita pun wajib menuntut ilmu. Hal ini didasarkan atas hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dan disohehkan oleh Syekh Nasruddin al-Albani dan yang lainnya. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Dan ketika ada ungkapan muslim, itu mencakup laki dan perempuan. Ini kaidah bahasa Arab. kecuali ada satu konteks yang mengkhususkan. Ya, contoh ar-rijalu qawwamun 'ala nisa jelas. Di sini konteksnya adalah laki-laki. Ya. Makanya Allah Rasulullah katakan juga lan yufliha qaumun walau أمرهم imra'atan tidak akan sukses sekelompok kaum yang menyedihkan atau menyerahkan urusannya kepada perempuan. Tayyib. Adapun <coughs> lafaz talabul ilmi fardhatun ala kulli <Controller> muslim wa muslimah adalah dhaifun jiddah. Bahkan mendekati Kepalsuan tambahan dari Muslimah, dan sebagai seorang Muslim merasa cukup dengan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, karena kita sebagai seorang Muslim tidak dituntut lebih daripada itu. Yeah. Kewajiban kita di dalam beragama adalah membatasi. perintah itu hanya dari Al-Quran dan Sunnah yang sahihah. Di luar itu semuanya tidak ada satu pundak seorang Muslim yang boleh dibebani dengan nas-nas yang baif, nas-nas yang palsu. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingatkan man kada baaliyah muta'amidan. Ya, barang siapa yang membuat satu kedustaan sengaja atas nama saya falyatabawa maq'adahu minan nar hendaknya dia menempatkan atau menjadikan tempatnya itu di neraka falyatabawa maq'adahu jadi seorang yang berdusta atas nama Rasulullah itu seakan dia telah membuat rumah legal hunian resmi sengaja di neraka. Na'udzubillah. Maka bagi seorang Muslim yang taat beragama, mem memegang prin prinsip ati Allah wa ati Rasul, ati Allah kita membatasi hanya Al Quran, wa ati Rasulah membatasi hanya dengan al Sunnah Sahihah, Bawulil Amri Minkum Ijtihad Ijtihad Ulama yang sesuai dengan Al Quran dan Sunnah itu kewajiban kita itu prinsip kita dan itulah pengabdian tertinggi kita di dalam beragama jadi pengabdian kita tertinggi kepada agama sebelum kita mentaati Allah dan Rasulnya adalah landasan untuk mentaati Allah dan rasul-Nya, itu benar atau tidak? Kita melakukan berbagai macam pengabdian, ketaatan kepada Allah. Ternyata dasarnya adalah nas-nas yang lemah, hadis-hadis yang palsu. Maka bukan menambah kecuali kesesatan, bukan menambah kecuali penyimpangan, tidak menambah kecuali jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. ini sebelum kita menuju kepada penjelasan. Nah, kita harus berbangga para penuntut ilmu, terutama wanita yang salihah. Kita disejajarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan dirinya malaikat ketika kita menuntut ilmu sebagaimana penjelasan Allah di dalam surat Ali Imran. Syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wa, -wa ulul ilmi perhatikan. Bagaimana Allah mensejajarkan Allah dirinya malaikat ulul ilmi di dalam persaksian keilmuan, persaksian keadilan yang dasarnya adalah ilmu. Allahu akbar. Makanya orang yang sedang bersimpuh menuntut ilmu di masjid, mengkaji dan mengaji Al-Quran, Rasulullah katakan apa? Di dalam hadis Muslim, Mashtama'a qawmun fi baytin min buyutillah, yatluna kitab Allah, wa fi ma baynahum, illa nazalat alayhimu sakinah, wa ghasyiatuhum rahmah, وحفد بهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده سبحان Jadi nama-nama yang hadir di majlis ta'lim, nama-nama yang mengikuti pengajaran ilmu din itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi malaikat al muqarrabun Siapa mereka? yang mengaji dan mengaji isi kitab Allah dan sunnatus sahihah. Inilah yang sering saya tegaskan fardu ain yang wajib dimiliki oleh setiap wanita muslimah yang ingin lurus agamanya, kuat akidahnya dan mulia akhlaknya. Dan tangguh dan teguh serta baik ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini Imam Ibnu Al-Jauzi menegaskan al-mar'atu syakhsun mukallafun karrajul. Lihat. Jadi wanita itu adalah sosok pribadi yang mukallaf dituntut untuk menunaikan agama karrajul seperti laki. Inilah emansipasi yang sejati. Inilah emansipasi yang islami. Inilah emansipasi yang harusnya dituntut oleh setiap kaum muslimah. Bukan emansipasi ala sekuler, bukan emansipasi yang membuat wanita-wanita binal dan nakal. Bukan emansipasi yang yang membuat wanita keluar dari koridor kehormatan kesucian yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yeah. Emansipasi mana yang memuliakan wanita? Sama di dalam berpakaian. Sama di dalam menikmati perselingkuhan. sama di dalam menghaki kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama di dalam melakukan pelanggaran-pelanggaran etika, perjuangan R.A. Kartini tidak seperti itu. Emansipasi yang hakiki adalah di dalam fayajibu alaiha talabu ilmil wajibat alaiha wajib bagi wanita dan laki perempuan dan laki untuk menuntut ilmu ilmu wajib fardhu ain dan fardhu kifayah litakuna min adaiha ala yaqin supaya di dalam menunaikan ibadah apa agama apapun itu di atas keyakinan itu. Karena watak kebanyakan orang muslim awam itu Kadang yakin dulu baru cari ilmu Ini yang susah Ini nanti bawaannya adalah fanatis Ya, Ini bawaannya nanti kekahnya itu kolot Karena keyakinannya tidak dibangun di atas dasar ilmu Makanya dasar dakwahnya Rasulullah SAW Qul hadihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin Para penafsir menjelaskan ayat ini Al-ilmu wal-yaqin Karena segala sesuatu yang digerakkan dengan dasar ilmu Akan membuahkan keyakinan dan segala keyakinan yang digerakkan dengan kebodohan pasti nanti menimbulkan kefanatisan dan kekolotan. Fa illam yakun laha abun aw akhun aw zawjun aw mahramun yu'allimuha faraid Meski dia itu tidak punya ayah, saudara laki, suami, mahramnya mengajarkan ilmu-ilmu fardhu ain. Ya, yeah, di sini dari situ ikhwan Allah Subhanahu wa taala menekaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum narah Jadi kalau kita memahami ayat ini dengan baik, maksud wahai orang yang beriman, jagalah dirimu itu dengan ilmu agama dan keluargamu dengan ilmu alga agama. Minan nar. Karena ya ikhwan, tidak akan seorang bisa menyelamatkan dirinya, keluarganya, orang keilmu yang bermanfaat. اللهم اننا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا pada pagi hari kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dasar kehidupan yaitu memiliki ilmu bermanfaat Menjadikan orang itu hidupnya bahagia, itu lurus. Akhirnya apa? Amalan <manyakan> mutaqabbalah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Makanya yang ditakutkan oleh Rasulullah SAW, pertama-utama itu ilmu tidak bermanfaat. Karena orang yang ilmunya tidak bermanfaat itu akan kena sanksi. Kata Imam Ibn Rajab Al-Hambali di dalam kitab Fadlu Ilmi Salaf Alal Khalaf kena tiga sanksi. Allahumma inni a'udhu bika min ilmin la yanfa' Akhirnya apa? Konsekuensinya. Wa min qalbin la yakhsha' hati yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min la tashba' dari jiwa yang tidak pernah puas. Dari jiwa yang akan selalu liar karena tidak dikawal, dibentengi dengan ilmu yang bermanfaat. Wa min da'watin la dari dakwah yang tidak dikabulkan dari doa yang tidak dikabulkan, al ini minimal sanksi di antara sekian sanksi yang paling mendasar. Itu orang yang ilmunya tidak bermanfaat, hatinya tidak pernah puas, dan doanya tidak didengar oleh Allah, tidak dikabulkan. Allah Akbar. coba bayangin, ikhwan, kita setiap hari berdoa kepada Allah. di saat sholat. Ternyata semua karena ilmu kita tidak bermanfaat. Kita setiap hari menengadakan tangan, Ya Rabb, Ya Rabb, Ya Rabb. Belum lagi makanan, minuman kita haram. Belum lagi kata Rasulullah SAW, ada tiga orang yang doanya tidak dikabulkan oleh Allah SWT. Di antaranya adalah rajulun tahtahu imra'atun sayyiatul khuluqi falam yutallikha seorang yang memiliki akhlak seorang yang memiliki istri akhlaknya jelek tidak diceraikan yang kedua orang yang menyerahkan harta kepada orang lain tanpa persaksian dan yang ketiga adalah orang yang orang yang safih orang yang tidak bisa mengelola harta kekayaan oke okay. oleh karena bapaklah yang pertama kali bertanggungjawab kemudian mahrumnya ya meskipun dia itu tidak memiliki itu semua tapi tetap wajib itu ya Makanya. yang wa yu'arrifuha wajibat jadi Dia harus mengajarkan kepada wanita tersebut bagaimana caranya melaksanakan kewajiban. Itu kan gitu. Karena kita di samping harus mengenal Allah, juga punya kewajiban bagaimana cara untuk mengenal Allah. Kita wajib beribadah kepada Allah kita juga harus mengetahui caranya beribadah kepada Allah dengan benar yang itu tidak lain adalah ilmu syariat. Beribadah kepada Allah adalah tujuan mulia, tapi cara menyembah Allah, cara beribadah kepada Allah itu lebih mulia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa merupakan satu pondasi, tapi lebih daripada itu, seorang harus tahu caranya bagaimana menyembah Allah yang benar. Kalau tidak, dia akan tergelincir. Makanya, syaitan itu lebih takut kepada seorang alim, satu daripada ahli ibadah yang bodoh seribu. Ya kan gitu. Karena orang yang ahli ibadah seribu itu, tidak disesatkan oleh setan aja udah sesat. Ya, setan mau tidur. Ya. Tapi orang alim yang berilmu ini jangan-jangan dia sedang tidur-tiduran lagi ngafalin ayat, lagi menghafal hadis, lagi mengolah satu istihad antara ayat dengan ayat, ayat dengan hadis, hadis dengan hadis seperti yang dilakukan oleh Imam Syafi'i. Berarti takut oleh syaitan. Makanya ketika Imam Syafi'i datang ke rumahnya Imam Ahmad, murid-muridnya pada mengeritik, wahai Imam Ahmad, itu temanmu sepengetahuan saya, Makannya banyak. Tidur terus. Sholat kagak pernah wudhu kalau subuh. Allahu Akbar. Ya. Makanya penilaian kalau global itu bisa merusak. Harus dirinci kan gitu. Setelah itu dijelaskan ini Imam Syafi'i. Enggak mungkin. Setelah ditanyakan. Wahai Abu Abdullah ini teman-teman ini menanyakan kau tidak pernah wudhu kalau sholat ya tidur terus makannya banyak kata beliau apa saya sengaja makan banyak mumpung saya berada di tempat seorang ulama yang makanannya insya Allah bersih saya ingin tumbuhkan darah daging saya dengan makanan-makanan yang bersih Allahu Akbar Selama saya tidur-tiduran itu menghafal sekian ribu nas, menyelesaikan sekian ratus masalah fikih. Saya tidak pernah wudhu sholat subuh karena saya nggak pernah tidur, nggak pernah batal. Dan itu banyak dilakukan oleh para ulama sholat subuh dengan wudhunya sholat isya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Yeah clear Inilah ya yeah. seorang ketika itu alim satu Imam Ahmad akan ditakuti oleh iblis ketimbang ribuan mereka-mereka yang bercubah besar terus kemudian bersurban melingkar di kepala atau di apa namanya pundak yang itu hanya dandanan tuhir saja. Tapi keilmuannya, kefahamannya sama sekali tidak sesuai dengan pemahaman salafus salih. Pemahaman Rasulullah, sahabat tabi'in tidak menceminkan ma'ana alaihi liyawma wa ashabi. Atau mengkana ala mithri ma'ana alaihi wa ashabi. Kafaha dhalika wa illam takun sa'alat wa ta'allamat kalau kalau seandainya sekarang ini tidak ada bapak, saudara, suami, mahram yang mengajarkan tentang ilmu-ilmu yang wajib yang bisa menghantarkan dia untuk menjalankan kewajiban secara benar maka sa'alat dia bertanya wa ta'allamat belajar enggak ada alasan Saya kan enggak punya suami, saya kan enggak punya mahrum, saya kan enggak punya bapak yang alim, saya enggak punya saudara yang pintar agama. Enggak ada alasan. Wa illam takun salat wa ta'alamat. Alhamdulillah. Sekarang ini kita telah ketahui di mana-mana ada majlis ilmu. Di mana-mana mudah seorang mengakses ilmu agama. Diakses lewat sosmed, diakses lewat video, dan yang lainnya. Meskipun hadir ke majlis ilmu itu lebih lebih mulia, lebih barokah, memiliki fadilah yang banyak sekali. Fa'in qadarat, ya, yeah? ada imraatin ta'al ta'allum dari. Wajda, wain wa qadar ala imraatin ta'allum dari, ta'arafat minha, ya. Yeah? Kalau dia mampu belajar, belajar. وإلا تعلم من الأشخاص ذو الأسنان من غير بها kalau tidak dia belajar kepada syekh syekh kepada orang-orang yang sudah mumpuni ilmunya cukup umurnya cukup pengalamannya cukup berbagai macam hikmahnya tanpa melakukan khalwah. karena لا tidaklah ada seorang yang berkhulwat dengan perempuan kecuali yang ketiga adalah setan meskipun ulama meskipun syekh enggak ada yang selamat daripada setan enggak ada yang bisa selamat daripada perempuan bahkan yang banyak menghancurkan orang-orang besar di dalam sepanjang sejarah adalah perempuan Coba bagaimana Bal'am dihancurkan oleh perempuan. Barseso dihancurkan oleh perempuan. Ya, dicerat oleh setan melalui perempuan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innal mar'ata idza kharajat istashrafa syaitan perempuan itu kalau keluar dikuntitin setan. Itu. Maksudnya dijadikan perangkap oleh setan. wa taqtasiru ala qadri lazim cukup belajar hal-hal yang wajib fardhu ain fardhu kifayah wa mata hadasat hadis jika sekarang ada suatu permasalahan di dalam masalah agamanya sa'alat anha wa lam tastahyi bertanya tanpa ada malu karena fa inna Allah la min al haqqi berdasarkan hadis Rasulullah, Allah itu enggak malu. Makanya Rasulullah SAW menjelaskan tata cara bagaimana membersihkan haid, bagaimana tata cara wanita menghadapi haid, bagaimana sekarang Rasulullah SAW menjelaskan tentang mandi junub dan yang lainnya. Karena inna Allah la min al haqqi Allah itu enggak malu. ya makanya nanti ada beberapa contoh ya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu di antaranya An Aisyah radhiyallahu anha anna Asma radhiyallahu anha sa'alat an Nabiy sallallahu alaihi wasallam tu lihat jadi Aisyah Asma bertanya kepada Rasulullah tentang haid Ya kan gitu. Faqala Rasulullah SAW menjawab, Ta'khudu ihda kunna ma'aha wa sidrataha fatatahar. Kalau sudah suci, maka wanita tersebut yang sudah suci ambil air, ambil daun sidr, bidara, kalau zaman dulu karena belum ada sabun, kalau sekarang sabun sudah ada, maka bersuci. Fatuh memperbaiki persucinya. Thumma tasubba ma kemudian diguyur air ke seluruh tubuh. Thumma ta'kudu khursatan mumsikatan Kemudian cari kapas untuk mengoles ke vaginanya untuk memastikan betul-betul sudah bersih atau belum. Tuh jangan-jangan masih ada head. Coba bayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang keagamaannya, tentang masalah-masalah yang uh, mungkin dianggap oleh sebagian wanita tabu karena innallaha la yastahi minal haqqi syai'an dan itu dibutuhkan wanita. Setiap wanita harus tahu caranya bagaimana menghadapi hukum apa? Uh, mengetahui hukum-hukum haid. -hukum ketika head, sebelum head, setelah head. Itu bukan kaitannya dengan ibadah saja. Nanti kaitannya dengan berhubungan suami istri, kaitannya dengan cima, kaitannya dengan apapun. Maka prinsip, Inna la yastahyi minal haqqi syai'a. Faqalat asma radiyallahu anha. Ketika itu nampak asma belum begitu jelas. Wa kaifa biha. Bagaimana caranya Rasulullah sampai subhanallah Rasulullah maha tatah hari biha. Gini loh caranya. Subhanallah ya. Yeah. Nampaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bermaksud coba cari kapas atau sepadan dengan kapas untuk memastikan apakah darahnya itu betul-betul sudah selesai. Headnya berhenti, tidak ada darah keluar lagi. Allahu Akbar. Itu. Di dalam satu uh, riwayat, dia menanyakan tentang Manicinabah. Faqala takhudina ma'aki ambil airnya ambil air kamu toharina, bersuci sini tahur perbaiki cara bersuci ini menunjukkan wahai akhwat muslimah wahai ibu-ibu wanita salihah tolong diperhatikan di dalam bersuci mandi junub itu jangan asal Rasulullah tidak hanya memerintahkan kepada Asma bersucilah tetapi sinina atauhur perbaiki dengan benar-benar artinya disempurnakan rukunnya syaratnya sunah-sunahnya ya sampainya air ke seluruh tubuh wa coba bayangkan Rasulullah katakan lagi wa ablighi dan apa namanya betul-betul bersucilah dengan mubalaghah ya berlebihan dalam konteks kenapa karena wanita yang haid itu Rata-rata malas mandi dan kondisinya kotor. Makanya, ketika saat suci itu, Rasulullah SAW memerintahkan untuk bersuci secara berlebihan dalam konteks benar-benar bersih penggunaan airnya tuntas, membersihkan kotoran-kotoran di badannya tuntas, membersihkan di sekitar kemaluannya tuntas, keramasnya dari mulai memakai sampunya itu tuntas itu maknanya wa tohur dan berlebihanlah kalian di dalam bersuci kamu ya kepada asma summa ala ra'siha disiramlah air ke kepalanya kemudian dipijat-pijat ya supaya sampai hatta yablugha ru'usa sampai sampai pada akar-akar Ini apa namanya pangkal-pangkal dari rambutnya kemudian dikuyur air lagi Masya Allah ini inilah fakta Bagaimana wanita-wanita sahabat itu tidak menempatkan di sini rasa malu dan tidak ada malu di sini Pertanya untuk agama hal-hal yang wajib demi kebaikan agamanya nasib akhiratnya makanya faqalat Aisyah radhiyallahu anha ni'man nisa'u nisa'ul ansor sebaik-baik wanita adalah wanita ansor lima kenapa lam yakun yamna'uhunnal haya' tidak menghalangi rasa malu itu untuk ayatafaqahna min fiddin belajar ilmu agama. Dan sekarang kan kadang-kadang dibalik-balik. Kalau urusan baik malu, suruh belajar malu, pakai hijab malu, hadir ke majelis ilmu malu, bertanya agama malu. Tapi kalau maksiat nggak malu, melanggar Allah nggak malu, menentang Rasul nggak malu. Ini kebalik-balik. Harusnya kita malu berbuat maksiat. Malu di hadapan Allah dan Rasulnya melakukan pelanggaran agama. Malu kalau sampai hari ini kita itu masih jahil. Malu kita tidak mengetahui ajaran-ajaran din. Ilmu-ilmu yang wajib, fardhu ain, fardhu kifayah. Malu. Harusnya seperti itu. Wan Anasin radiyallahu anhu anhu anna mar'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat dia bertanya ya Rasulullah wahai Rasulullah almatu almar'atu tara fil manami ma ya Rasulullah seorang perempuan bermimpi seperti mimpi laki ini karena selama ini yang populer mimpi basah itu didominasi oleh penjelasan laki-laki, oleh pengalaman laki-laki. Nah ternyata di sini wanita mencoba untuk tanya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ada seorang perempuan yang bermimpi basah mengalami mimpi basah seperti yang dialami oleh laki-laki apa yang harus diperbuat? Kau ada Iza kana minha ma yakunu rijal. Kalau sekarang ini persis dia mengalami apa yang dialami oleh laki-laki, benar-benar keluar, fal taghtasil, hendaknya mandi junub. Tuh. Jadi karena kalau kaidahnya mimpi itu benar-benar melihat ada mani yang keluar, basah. Makanya disebut dengan mandi basah kalau jima itu intinya adalah ilaj. siapa yang memasukkan kemaluan kepada kemaluan itu wajib mandi meskipun tidak keluar mani tapi kalau mimpi basah tidak ditunggu keluar tidak maninya betul-betul kalau keluar wajib mandi kalau tidak tidak wajib mandi faqalat <tuhat> aisyah radhiyallahu anha ya nisa kata Aisyah. Waduh, rahasia perempuan terbongkar nih, kata Aisyah. Itu, aib perempuan terbongkar, kata Aisyah. Di depan Rasulullah. Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mahlan ya Aisyah. Bentar Aisyah, jangan menyimpulkan seperti itu. La tamna'in. Nisa al-Ansar jangan kamu halangi wanita-wanita Ansor ayyata'allamnal al fiqha untuk belajar agama tafaqquh fid din karena may bihi khairan yufaqihhu fid din barang siapa yang dikendaki oleh Allah baik di dalam agamanya akan difahamkan eh, siapa yang dikendaki oleh Allah kebaikan-kebaikan di dalam agamanya akan dipahamkan agamanya. Akan diberikan dorongan kuat untuk menjadi ilmu. Akan diberikan satu kemauan-kemauan yang tinggi untuk belajar. Uluwul himmah. Himmahnya semangatnya tinggi. Wanhu Wa qala qala Rasulullah SAW. Rahimallahu nisa'al ansar Allahu Akbar. Rasulullah SAW memuji, mendoakan kepada perempuan-perempuan ansar. Kenapa ia terfakihna Karena dia ada kemampuan tinggi di dalam belajar ilmu agama, ada kesemangatan yang hebat di dalam mendalami ilmu agama dan tidak ada rasa malu yang mengedepan di dalam rangka untuk fakih di dalam agama, mengerti di dalam ilmu agama agar baik di dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu Amin bisawab. saya kira itu uh, dan kita sekarang buka tanya jawab silahkan Ikhwan nifillah azan ya Allah wa yakum, Alhamdulillah telah kita simak dan saksikan bersama ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan ilmu yang telah beliau sampaikan kepada kita semua bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemampuan untuk uh, dapat melaksanakan apa yang uh, beliau sampaikan. Ikhwan nifillah wa ahwati fillah azan ya Allah wa yakum. Kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Alustad bisa melalui pesan singkat atau via telepon di 0818803389. Ya kami informasikan kembali kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Alustad silakan disampaikan melalui via telepon atau pesan singkat di 0818803389 ya belum ada uh, telepon yang masuk kita uh, buka pertanyaan pertama melalui pesan singkat Ustaz ya, silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. apa Ustaz Ana izin bertanya bagaimana cara menghadapi lingkungan yang belum mengenal sunnah syukuran Rasulullah SAW Ustaz nah. Rasulullah SAW telah meninggalkan ajaran ini sempurna Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sendiri dititahkan oleh Allah ketika menjelang meninggal dunia dengan satu firman Al yawma akmaltu tulakum dinakum wa atmamtu alikum ni'mati wa raditu lakum al Islam madina Kesempurnaan tersebut bukan hanya mencakup ajarannya sendiri, tetapi bagaimana cara mengamalkan ajaran itu. Kita semua mengetahui bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami hidup di dua fase. Fase pertama yaitu fase makiyah yang serba lemah, tidak berdaya, ya, mengedepankan hikmah. Terus kemudian yang fase kedua adalah madaniyah, yaitu fase penuh dengan kekuatan, so off dan yang lainnya memungkinkan. Dari ayat-ayat Makkiah dan Madinah ini, bahkan Syekh Jamil Zaino memberikan satu kesimpulan bahwa hikmah dari pembagian ayat-ayat Makkiah dan Madinah itu bisa kita petik sampai hari ini. Artinya, saat sekarang Ahli Sunnah wal Jamaah hidup di kondisi seperti Mekah, serba lemah, minoritas, tidak berdaya maka ayat-ayat makiyah kita perlakukan yaitu apa? mengalah toleran kita penuh dengan belas kasih saya kita tidak so off, ya. Dan yang lainnya. Dan kapan kita itu menerang, menerapkan ayat-ayat eh, madaniyah ketika kita kuat punya pemerintahan kondisi memungkinkan untuk menunjukkan kekuatan-kekuatan bahkan militerisasi Karena Khalifahnya ada kekuatan Islam disandang oleh negara maka hal tersebut suatu hal yang sangat maklum. Oleh karena itu di sini Rasulullah S.A.W mengatakan ya mbak ya, Al mukminul ladhi yuhalitun nas, wajibir ala adahum, Khairun min al ladhi la yuhalitun nas, wallajibir ala adahum. Orang mukmin yang bergaul sabar atas gangguan manusia itu lebih baik daripada enggak gaul, enggak sabar. Artinya di sini ada suatu kesimpulan dari para ulama al-insanu madaniyatu madaniyut tab'i atau madaniyun bit Artinya manusia itu bersosial dengan wataknya. Jadi manusia itu nggak bisa nggak bersosial gitu loh. Oleh karena itu, bersosial merupakan satu perangkat kehidupan manusia. Makanya, saya sering sebutkan rukun kehidupan itu kan ada tujuh: satu, kesehatan; kita harus sehat. Dua, rohani; tiga, kepribadian; empat, profesi; lima, kekayaan. Nah, lihat enam masyarakat, bermasyarakat, tujuh keluarga. Ini adalah rukun hidup. Orang kalau tidak punya ini, hidupnya akan pincang. Prososial. Nah, dalam prososial seperti yang dikatakan oleh Rasulullah SAW tadi pasti kita mendapatkan gangguan, azahum ya. Kita mendapatkan satu olok-olok. Ada -olok, gangguan itu bisa sifatnya keduniaan dicibirkan rumah kita direndahkan kekayaan kita dicibirkan profesi kita dihina hina anak anak kita itu gangguan di dalam bermasyarakat entah itu dari keluarga in, in, internal sendiri dari tetangga dari teman ya atau gangguan agama ya ini dicibirkan simbol simbol sunnah kita Uh, karena orang yang mengagungkan syiar Allah itu adalah bagian dari takwa. In wa may yu'addim sya'ir fa innaha min taqwal Tetapi orang sekarang sudah banyak yang tidak bertakwa, rendah ketakwaannya dengan mudah mencibirkan, menghina, mengolok-olok simbol-simbol sunnah. Maka kuncinya adalah sabar. Khairun lebih baik orang yang enggak sabar, kan gitu. Dan tidak ada cara lain. Makanya Rasulullah SAW ketika mendapatkan berbagai macam gangguan dari orang-orang musyrik ketika Makkah, Makkiyah itu berjalan. Beliau hanya bisa mengatakan, Rahimallahu Musa, minni fasobaro. Semoga Allah merahmati Nabi Musa yang diganggu, yang disakiti lebih berat daripada saya masih bisa bersabar. Sambil kita tunjukkan akhlak mulia kita. Sambil kita tunjukkan pengamalan-pengamalan din kita. Jadi bermasyarakat kita tunjukkan betul-betul. Akhlak mulia Islam kita tunjukkan ketika bermasyarakat. Wa khalikin nasa hasan. Pergaulilah manusia itu dengan akhlak mulia. Sambil kita berikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Karena ahsin ilan nasi tasta'abiduh. Fatalama Kata Sang Penya'ir, berbuatlah baik kepada orang karena kebanyakan kebaikan itu bisa menawan seseorang. Wallahu a'lam Sekali lagi, barakallahu fikum ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Silakan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung kepada ustaz, kami memberikan kesempatan melalui via telepon. Assalamualaikum. Ya, kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada ulusan melalui via telepon di 0811 8033389. Silakan kepada pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami akan memberi kesempatan melalui via telepon. Ya, silakan. Ya, silakan. Ya, sekali lagi kami informasikan kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya kepada Ustadz baik via telepon maupun pesan singkat di 0811-8033-389. Yeah. Assalamualaikum. Yeah. Assalamualaikum. Assalamualaikum dengan Bapak Ibu Bapak atau Ibu dari mana? Halo. Assalamualaikum. Iya. Assalamualaikum dengan Bapak atau Ibu dari mana? Saya dengan Ibu. Iya. Dengan Ibu siapa dari mana? Iya silakan Ibu. Pertanyaan. Uh, mohon maaf uh, terputus. Silakan kami beri kesempatan kembali kepada Bapak atau Ibu yang ingin uh, bertanya langsung kepada Ustaz melalui via telepon di 80811 80 8033 389. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya dengan Ibu siapa dari mana? Uh, dengan, dengan ibu dari Bandung. Iya Ibu silakan pertanyaannya. Iya silakan. Ya, Salam. Salam. Silakan, Bu. ya silakan. Apa ya. hukum tidak Jadi sudah di begitu kemudian disimpan. Mohon maaf ibu, uh, pertanyaan mohon diulang tidak terdengar dengan jelas. Apa hukum? Apa hukum apa ibu? Tolong diulang kembali, Bu, uh, pertanyaannya? Ya, hukum ini apa? Ya. Apa hukum? Uh, uh, suaranya tidak terdengar dengan jelas, Ibu. Uh, diulang kembali, uh, kami dari studio tidak uh, mendengar suara dengan jelas itu, uh, mohon ibu diulang kembali ibu pertanyaannya. Oh iya, sekarang ya Apa hukum? Ya silakan ibu pertanyaannya ibu. Iya, apa hukum menyimpan foto yang sudah dihapus? Misalkan di album. Oh, apa? apa hukum? Demikian. Namun apa? tidak dipajang. Oh foto ya? ya foto. Oh hukum memajang foto, iya <laughs> <Yeah. laughs> Yeah. 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 Yeah, yeah. Cukup, ya. Ya ya cukup bu ya eh uh, Masalah teswir atau foto kalau tidak dipajang ya kemudian kita demi kepentingan kepentingan dokumentasi maka itu dibolehkan contoh untuk laporan kegiatan untuk apa namanya e, fotokopi untuk KTP, untuk ijazah, untuk kepentingan-kepentingan administrasi ini enggak ada masalah ya. Bahkan para ulama kontemporer seperti Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al Utsaimin membolehkan dan ulama-ulama yang lainnya. Adapun foto-foto yang sekarang ini e, kita tidak ada tujuan dokumentasi, tidak ada suatu kebutuhan yang berarti, maka saya juga ingin bertanya untuk apa orang melakukan foto-foto kalau akhirnya tidak digunakan untuk itu semuanya. ya. Tapi intinya siapapun yang melakukan foto memoto itu yang penting tidak dipajang maka tidak masuk ke dalam teks Allah Subhanahu wa ta'ala la'anallahul al musawwirin Allah mengutuk orang-orang yang menggambar dan tolong diperhatikan juga Syekh Muhammad ibn Shalih Al Utsaimin membedakan antara gambar yang hasil lukisan dengan gambar yang hasil foto walaupun ketika dipajang sama-sama itu adalah foto jadi tolong dibedakan antara proses mengambil foto itu pakai lukisan atau pakai foto. Kalau pakai lukisan, maka itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lewat lisan Rasulnya, keputusan Rasulnya bahkan dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, adapun sekarang orang yang hanya mengambil foto dari kamera, itu apakah masuk ke dalam lukis melukis tidak? Walaupun hasilnya sama-sama kalau makhluk bernyawa itu nanti kalau dipajang itu hukumnya adalah haram kalau diletakkan di dalam rumah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal malaikata la tadkhulu baitan fihi suratun wala kalbun sesungguhnya malaikat tidak akan masuk di dalam rumah yang ada gambarnya Ya, gambar yang bernyawa baik itu hasil dari lukisan maupun hasil dari kamera tolong diperhatikan itu mudah-mudahan bisa tahu bedanya antara proses lukis melukis gambar menggambar menghasilkan gambar dengan hasil gambarnya yang dipot, dipot, dipot dipajang. sangat bermanfaat demikian uh, jawaban dari Umu dari Bandung. Mudah-mudahan dapat dipahami. Ya kami beri kesempatan kembali kepada pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya langsung kepada Alusan melalui via telepon. Ya assalamualaikum. Assalamualaikum, Waalaikumsalam ya, dengan bapak siapa? Dari mana? Dengan Herman dari Pekanbaru. Herman, bapak Herman dari Pekanbaru ya? Silakan bapak. Assalamualaikum, ustaz. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda mau tanya tentang seputar sholat jumat, nih ustaz? Iya di tempat anak bekerja itu masjidnya kan kecil jadi kan sekarang karena ada protokol kesehatan sholatnya dikasih jarak tapi jaraknya sekitar cuman sekitar satu hasta karena dikasih jarak masjidnya tidak cukup mencukupi sedangkan lapangan masjidnya akses jalan tempat orang lalu jadi sholat jumatnya dipindahkan ke Uh, lapangan terbuka, bagaimana hukumnya Ustadz? Iya. Yeah. Uh, pertanyaan kedua, uh, ada sebuah rumah yang dihibahkan oleh orang tuanya kepada lima orang anak perempuannya sebuah sebidang tanah dengan rumah. Uh, jadi hukumnya gimana, Ustaz? Sukron oh, yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Oh, yeah. Terima kasih Bapak atas pertanyaan. Silakan Ustaz. Ya, ada dua pertanyaan jumah sama hukum hibah ya. E, kita telah mengetahui bersama bahwa hukum hibah itu e, kita jawab dulu jumah ya. Memindah sholat jumah ke tempat lain dalam kondisi darurat itu tidak mengapa karena Rasulullah saw ketika awal sholat jum'ah di medina itu bukan masjid bahkan yang terjadi setelah dilakukan di situ sholat jum'ah rasulullah saw maka tempat itu akhirnya kemudian hari dijadikan masjid oleh karena itu sholat jum'ah itu yang penting dilakukan di tempat yang lapang terus kemudian terpenuhi rukun dan syaratnya yaitu khutbahnya kemudian sholat jamaahnya minimal anggota apa namanya jamaahnya di sini maka itu dibolehkan ya wallahu alam bisawab nah adapun hibah hibah itu kalau tidak rata maka itu haram karena ini kasus yang menimpa Nu'man ibnu Bashir ketika Bashir memberikan sebidang tanah hanya kepada Nu'man saudaranya yang lainnya tidak dikasih maka Rasulullah SAW ketika itu ingin dijadikan saksi menolak Rasulullah baina katakan bersikaplah andil kepada anak-anak kalian Wallahu a'lam biswa Barakallahu fikum Ustaz atas uh, jawaban yang sangat bermanfaat demikian uh, atas uh, jawaban dari Pak Herman dari Pekanbaru ya kami berikan kesempatan kembali kepada uh, seluruh pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya jawab langsung kepada Ustaz baik melalui fiat Lepang atau pesan singkat di 0811 8033389. Ya kita lanjutkan kembali Ustaz pertanyaan melalui pesan singkat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak hamba Allah dari Riau. Ustaz, dua minggu sebelum bapak anak wafat, beliau menyatakan bahwa harta yang diperolehnya selama dia bekerja dari menggunakan jimat atau tangkal beliau bekerja sebagai konsultan bangunan dan untuk memenangkan tender proyeknya dengan menggunakan jimat bagaimana hukum harta warisan seperti ini? seperti itu bagi ahli warisnya Ustadz Barokahul Fikon Namsat uh, perlu diketahui bahwa Allah menanyakan harta itu hanya min aina iktasaba cara bekerjanya yaitu salurannya itu halal atau haram judi korupsi atau tadi dagang bangunan kontraktor nggak ada masalah Adapun cara-cara bumbu yang dia lakukan untuk melakukan itu semua adalah dosa lain yang kembali kepada pribadinya, kepada Allah, bukan kepada harta dan warisan kepada anak cucunya. Oleh karena itu, selagi ayah Antum ya, mengerjakan tender-tender tersebut sesuai dengan apa namanya kaidah-kaidah bisnis, maka Urusan dia pakai dukun. Mungkin, eh, apa namanya, maaf ketika bikin gambar-gambar arsitek itu supaya semangat pakai obat-obat eh, narkoba dan yang lainnya. Itu urusan lain. Wah ini dulu ayah saya ketika bikin gambarnya itu eh, supaya betah begadang minum pil koplo. Jadinya haram. Paket dukun jadinya haram nggak bisa begitu ya karena di sini yang ditanya oleh Islam adalah min ainak tasaba alias arta tersebut dicari dengan cara saluran yang diharamkan atau dihalalkan kalau halal maka halal kalau haram maka haram wa ila ainak wa ila aynak wa, ima min. wa min wa anfaqa wallahu Barakallahu fikum Ustaz atas e, jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian e, jawaban at Bapak atau Ibu melalui pesan singkat. Kami beri kesempatan kembali kepada pemirsa dan pendengar melalui via telepon. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya dengan Bapak siapa dari mana? dari Abim, Abim, saya Abdul Nurki dari Lampung. Iya, silakan Bapak pertanyaannya. Pertanyaannya di tempat saya itu ada masjid sebanyak itu. Nah, itu pegawai kantor tadinya pola Jumatnya di tempat kami. Terus sekarang mereka menjalankan pola Jumatnya sendiri di musala kantor. Jaraknya sekitar dan dibatasi oleh uh. tembok. Itu gimana hukumnya kita? Terima kasih. Wassalamualaikum yeah. yeah. warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, pertanyaan tadi. Kita... Mohon maaf, uh, pertanyaannya Bapak uh, tidak seputar apa tadi? Mungkin bisa tidak terdengar dengan jelas. Apa? Ini uh, hmm? Masbuk saja. Pertanyaannya memang di tempat saya ya, yang, ya. yang biasa bisa melaksanakan jemaat lain. Jemaat dari Matan tertinggi di Musola sedangkan Musola dengan jauh itu jaraknya sekitar lima kilometer dibatasi oleh tembok saja. Ya mohon maaf bapak, uh, mohon maaf uh, kami di studio uh, kurang uh, jelas menangkap pertanyaan bapak tentang salat uh, Jumat, Sholat Jumat Jum apa ya? Maaf, ya. Itu, uh, menang, menang, pertanyaan bapak. Saya pertanyaan begini, sholat Jumat, sholat Jumat di kantong nah, saya. itu sebelahnya ada kantor. Nah, jemaah kantor itu tadinya Jumatan di tempat kami. Sekarang mereka sudah melaksanakan sendiri di musolahnya. Oh, gitu. Oke, Jarak antara dengan masjid itu cuma lima kilometer. Oke. nah, okay, iya. di batas oleh tembok aja. Ya, nah, mana hukumnya Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak, atas pertanyaannya. Silakan, Ustaz. Taib. Jadi, ini uh, tampak pertanyaannya. Dulu, ada sholat, uh, ini sholat Jumat di perkantoran, gitu ya. Uh, dulu, sholat di satu masjid karena mungkin sekarang manajemen menganggap ya yeah, untuk mengadakan sholat Jumat di kantor sendiri, gitu kan? Gitu, bagaimana kan? Gitu, Taib. E, perlu diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan kantor biasanya adalah jam kerja, wirawiri, lalu lalang dan juga maaf akhirnya banyak dijadikan oleh sebagian karyawan mangkir. Oknum, ya. Akhirnya manajemen mengambil kebijakan tersebut. Oleh karena itu di sini yang penting Jumat itu dilakukan sesuai dengan rukun syaratnya secara benar. Alias jamaahnya ada. Walaupun tidak harus 40, karena persyaratan 40 itu hanya istihad Imam Syafi'i. Kemudian khotibnya ada. ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah eh, tempat yang disiapkan untuk sholat itu memang betul-betul masjid. Tapi kalau sekarang ini hanya itu didasarkan atas uh, apa ya uh, kesimpulan subjektif, tidak ada unsur manajemen hanya karena masjid ini begini-begini maka itu merupakan suatu kesalahan karena aslinya jumat itu dikatakan jumat dari kalian jamaah jamaah dianjurkan memang kita itu sholat di tempat perkumpulnya kaum muslimin dengan jumlah yang banyak syiar nampak Jumat yang itu sekaligus hari raya itu ada sehingga di sini hadirin sekalian ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah memecah belah umat Islam dengan membuat masjid tanpa mempertimbangkan hal-hal yang seperti itu maka ini adalah berdosa coba bayangkan perhatikan dengan baik di antara sekian ulama ada yang berbeda pendapat soal masalah membuat hukum buat jamaah setelah jamaah boleh tidak kan gitu ada di antara, ini soal bukan soal masalah tarjih saya, saya ingin menjelaskan. Ada di antara sekian ulama yang mengatakan tidak boleh melakukan sholat jamaah setelah jamaah di masjid alasannya takut memecah belah kondisi jamaah kaum muslimin di masjid itu artinya kalau hanya memecah jamaah dengan suatu yang syar'i ya yeah, sholat itu syar'i i jamaah setelah jamaah itu ada di antara para ulama yang membolehkan bagaimana sekarang memecah belah umat jamaah masjid dengan sesuatu yang diharamkan oleh Allah hanya karena partai berbeda, hanya karena ormas berbeda, hanya karena kesalahpahaman, hanya karena perbedaan-perbedaan yang sifatnya subjektivitas, kemudian kita membuat masjid baru, mengadakan sholat jamaah baru, ini yang harus kita hindarkan. Wallahu alam bisawab karena siapa yang memecah tongkat kaum muslimin maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membencinya bahkan Rasulullah Allah mengatakan wala tanazau jangan kamu centang perenang fatafsalu kalian akan gagal fatadhhabari hukum maka kalian maksudnya kalian akan melemah fatadhhabari hukum kalian akan lemah kelemahan itu nampak uh, kita tidak akan bisa banyak melakukan hal-hal di depan musuh kita capek terkuras energi kita hanya karena kasak kusuk dan juga hal-hal yang tidak penting sementara hal-hal yang penting terkorbankan ya uh, urusan urusan umat yang strategis terlantar dan yang lainnya makanya Islam itu sangat membenci Uh, perpecahan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan al jama'atu itu rahmatun wal-furqatu azabun jama'ah itu adalah rahmat dan apa namanya uh, perpecahan itu adalah azab. Bahkan Rasulullah SAW juga mengatakan Man arada bah buhadal jannah fal al jama'ah Barang siapa yang pingin tinggal di suatu istana yang paling bergengsi di surga, maka hendaknya berteguh tegar di atas jamaah kaum muslimin. Wallahu alam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Demikian uh, jawaban dari Bapak tadi yang telepon. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala uh, berikan kemudahan. Kami beri kesempatan kembali kepada pemirsa dan pendengar eh, melalui jawaban pesan singkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Yeah. Saya su sudah sejak lama ingin menggunakan cadar, tapi suami belum mengizinkan. Maksudnya karena keadaan sekeliling kami termasuk keluarga keluarga yang belum mengenal sunnah. Maksudnya takutnya nanti keluarga akan menjauhkan. Syukran Ustaz Jazakallah khairan Intinya begini Yang utama pertama Anda harus menutup Seluruh tubuh Anda Soal masalah Tangan sama muka Itu ada perbedaan Ada khilafiyah ada suatu ruang yang bisa ditunda, apalagi demi kemaslahatan yang besar. Meskipun begitu saya anjurkan, kalau Anda sekarang pakai cadarnya, itu dasarnya adalah keimanan. Pakai cadarnya adalah dasarnya keyakinan, dan di dasar ada ilmu-ilmu yang kuat. Insya Allah, itu semuanya akan lewat, itu semuanya akan berlalu. Jadi, kekhawatiran-kekhawatiran itu akan hilang. Kekhawatiran-kekhawatiran itu akan menguap dan membias. Ketika keyakinan kita bagus, kepercayaan kita bagus, ilmu yang mendasari kita pakai cadar itu bagus. Sekarang berapa banyak kita dapatkan banyak orang melakukan sesuatu yang berat. Urusan dunia ditentang oleh banyak orang, diomongin banyak orang. Tapi mereka tetap berjalan. Ya. Yeah. Kenapa? Karena dia yakin ya, terhadap jalan yang dia tempuh. Dia percaya bahwa ini adalah benar menurut saya. Dalam masalah urusan dunia. Apalagi ini akhirat. ya. Dan yang terakhir, Mbak, jangan kita itu selalu terobsesi oleh kata orang, omongan orang. Kita capek. Ya. Siapa yang menempatkan dirinya tidak akan ingin diomongin orang, maka kata Ibnu Hazm, dia sejatinya adalah orang gila. Bahkan kita mending diomongin orang daripada dipuji orang. Karena kalau diomongin itu menjadi pahala dari riba, ya riba-riba yang mereka lakukan. Apalagi kalau itu tidak fakta omongan tersebut, maka itu akan menjadi fitnah dan itu pahala mengalir tanpa kita mengeluarkan keringat. Tapi kalau kita dipuji, sombong, angkuh, ujub, maka amal kita akan terhapus. Apalagi dipuji-puji, artinya artinya pujian tersebut tidak ada pada diri kita. Maka itu berarti kita sedang bangga dengan pakaian palsu hasil curian. Wallahu a'lam bisawab dan e, ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam. Barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. <kali> Kami berikan kesempatan kembali kepada pemirsa melalui pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya. Kalau misalkan mertua saya bisa dibilang masih lebih berkecukupan dari saya dan suami. Apakah suami saya wajib menafkahi orang tuanya atau tidak? Atau mungkin nanti kalau usaha dan pendapat kami sudah lebih baik. Soalnya bisa dibilang alhamdulillah kami pas buat pas-pas buat sehari-hari, tapi belum ada lebih untuk kirim ke kampung. Ingin sekali bisa ngasih orang tua, tapi uh, malah kadang kalau saya main saya uh, kasih. Uh, uang kepada bapaknya Bagaimana Ustadz to, ini tolong diperhatikan ya laki-laki ya bapak-bapak suami-suami yang sebagai anak buat bapaknya sebagai suami buat istrinya sebagai bapak buat anak-anaknya yang ada sekarang menafkahi ayah ibu itu kalau memang ibunya itu miskin, kekurangan. Kalau cukup ya sudah. Bukan kita sekarang ini seperti menafkahi istri anak. Dan ini aneh kalau anak lebih kurang daripada orang tua, orang tua masih juga minta nafkah itu ya. Ini enggak benar. Jadi, anta wa malu kali abika dirimu dan hartamu itu untuk orang tuamu. Itu dalam konteks. Andai kan sekarang orang tua mengambil tanpa izin, itu halal gitu loh maksudnya. Bukan sekarang kaya miskin minta jata. Kaya miskin minta duit anak. Ini enggak benar. Ya. Ini kasihan nanti anak-anaknya. Mereka-mereka yang apa namanya sekarang ini apalagi dia punya istri nanti anak sekolah ya ini adalah kesalahan pemahaman para orang tua ya kepada anaknya di dalam masalah nafkah itu ya jadi tidak ada kewajiban memberikan nafkah ketika orang tuanya itu berkecukupan dan suami harus konsen kepada anaknya istrinya konsekuensi dari ya yuwaladina amanuku anfusakum wa ahlikum naro. Wallahu Barokallahu fikum Ustaz atas jawaban yang sangat bermanfaat. Alhamdulillah ini adalah pertanyaan terakhir. Kami mohon maaf kepada seluruh pemirsa dan pendengar yang memberikan pertanyaan melalui pesan singkat dan kami juga mohon maaf kepada seluruh pendengar dan pemirsa atas keterlambatan kami dalam menyampaikan kajian. Semoga Allah Taala mempertemukan kita kembali di kajian yang akan datang. Kepada Al-Ustaz, silakan memberikan kesimpulan kajian pada siang hari ini. Namaskar. Terima kasih uh, atas perhatian dan juga konsen dan mendengar dengan seksama atas kajian ini. Kesimpulan yang kita bisa simpulkan bahwa wanita pun punya hak sama dengan laki-laki dalam tolabul ilmi. Terutama mengejar tayang, mengejar kuota, mengejar target ilmu fardhu ain dan fardhu kifayah. Inilah hakikat daripada emansipasi. Ini kesamaan gender yang harus kita suarakan. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat wanita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan tidak menghalangi rasa malu itu untuk belajar agama tafaqquh fid din karena mayuridillahu bi khairan yufaqihu fid din barang siapa yang dikehendaki oleh Allah baik difahamkan agamanya itu laki dan perempuan oleh karena oleh karena itu innallaha la yastahi min alhaqqi syai'a Allah itu tidak malu menjelaskan apapun maka malu yang benar adalah malu kita itu sampai hari ini bodoh terhadap agama malu kita jahil tentang masalah-masalah perkara kaitannya dengan perempuan head nifas. Malu kita menjadi muslim sampai hari ini tidak bermuslimah, tidak berjilbab. Malu kita sampai hari ini sholatnya masih belepotan. Itulah yang malu dibenarkan oleh Islam. Tapi malu sekarang belajar, malu pakai hijab, malu sekarang ment tanya kalau karena nggak ngerti, malu mengamalkan sunnah ini malu yang negatif malu yang dicintai oleh iblis dan syaitan wallahu alam bissawab kita akhiri dengan doa kafaratul majelis subhanakallohumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh shallallahu ala muhammadin